Assalamualaikum dan welcome back to Ariful Baki channel. Okay, untuk video kali ni aku nak tunjuk macam mana cara aku sediakan sangka untuk anak iguana. Sebenarnya sangka tu dah ada lah. Ni antara contoh sangka yang aku akan gunakan. Jadi macam yang kita tahu, anak iguana ni disebabkan badan dia yang masih kecil, mungkin dia dapat meloloskan diri daripada ruang-ruang jaring sangka yang sedikit besar ini. Jadi sebab itu aku beli benda ini. Benda ini nanti aku nak guna untuk menutup bahagian luar sangka ini. Sebab kalau kita tengok lubang-lubang dalam jaring hijau ini, dia kecil, jadi dia boleh menghalang anak iguana daripada melepaskan diri. Okay, so ini antara bahan yang aku gunakan untuk menyediakan sangka bagi anak iguana. Alright, jom. Okay, sepatutnya aku nak potong guna pemotong dawai ni, tapi disebabkan matanya yang tumpul, jadi aku terpaksa gunakan pisau. Dan mujur benda ni plastik, jadi proses untuk memotongnya tak adalah susah sangat. Nampak? Aku gerakkan macam ni aje, terus dia senang terpotong. Jadi ini dapat menjimatkan sedikit masa lah. Okey, kemudian bila kita dah dapat potong ikut bentuk rangka sangka ni, okey, aku cuma akan gunakan kabel tie ni saja untuk ikat di antara jaring hijau dengan sangka dengan menggunakan kabel tie. Cara ni lebih mudah dan lebih jimat lah. Okey, tapi sebelum tu aku nak minta maaf lah sebab sebenarnya tripod aku rosak. Jadi aku tak dapat nak merakam semuanya sebab tangan aku pun terpaksa digunakan untuk membuat kerja-kerja ni dengan menggunakan dua belah tangan. Jadi agak susah juga aku nak pegang sebelah tangan pegang kamera, sebelah tangan lagi nak buat kerja. Jadi untuk video ni aku cuma akan tunjukkan beberapa bahagian sahajalah yang menunjukkan kerja-kerja penting semasa sangka ini disiapkan. Sebenarnya sangka dah ada dah, cuma itulah yang aku cakap awal-awal tadi, kita nak tutup bahagian dalam sangka ni dengan jaring hijau supaya anak iguana tak dapat nak keluar lepas. Harap korang faham lah apa yang aku cuba nak sampaikan ni. Ok, sekarang sangka ni semua dah ditutup dengan jaring hijau ni lah. Boleh nampak keliling dia. Okay, ini nanti kita akan potong supaya nampak kemas. Okay, kemudian depan ni, okay, depan ni pintu dia. Okay, kalau korang nampak dekat sini ada pintu dia, tapi disebabkan jaring ni sudah menutup pintu, kita tak boleh nak buka kan. Kalau tak boleh buka, macam mana kita nak masukkan iguana tu? Okay, so aku akan potong bentuk dawai ni mengikut bentuk pintu ni lah. Kita akan potong supaya bahagian ini boleh dibuka. Okey, lepas tu sebagai tambahan dia, dalam bahagian pintu ni aku ada buat dia berlapis sikit lah. Sini pun ada jaring. So iguana kalau dia nak cuba menyelit juga, dia susah lah dia nak keluar. Atau mungkin dia tak boleh nak keluar pun. Tapi kena, kalau nak masukkan benda dalam ni, kena selak sikit lah. Macam ni, tutup balik. Sama juga dengan pintu bawah pun, dia ada lapisan dia. Dekat sini adalah lubang yang aku dah buat supaya besi ni dapat masuk ke dalam, supaya dia dapat lock dia punya pintu sangka ni. Okey, bila dah siap, bolehlah kita mula masukkan apa benda yang kita nak hias dalam sangka ni. So macam yang kita tahu, iguana ni dia suka memanjat. Jadi aku akan letak kayu dalam sangka ni supaya iguana tu dapat bertinggik atau memanjat kayu ni lah. Sebab lumrah bagi iguana dia memanjat. Okey, jadi dalam ni pun aku dah letak dia punya ranting-ranting kayu ni.
sebenarnya dia bergantung pada kreativiti korang jugalah, macam mana korang nak menghias dalaman dia. Ha, kalau aku ni jenis tak berapa nak kreatif sangat. Jadi aku sekadar letak kayu macam ni, susun-susun macam ni, ha, sebagai tempat untuk dia bermain ke, memanjat ke. Ha, kalau kita tengok, ada juga orang lain yang hias, dia masukkan bunga, pokok bunga dalam ni, pokok ke apa entah. Ha, jadi itu bergantung kepada masing-masing lah. Ha, dia bergantung kepada kemampuan masing-masing lah. Ha, yang penting tempat ni luas, ha, dan selesa untuk dia bergerak dalam ni. Tak adalah sempit sangat, kan? Okey, jadi selepas tu bila kita dah siap semua ni, sangka dah siap. Memang sangka dah siap pun. Ha, maksudnya dah siap, dah siap cover dengan jaring hijau ni. Ha, yang seterusnya apa lagi? Kita akan masukkanlah anak iguana ke dalam sangka ni. Okey, jadi kat dalam ni pun aku dah masukkan anak-anak iguana. Okey, ada 7 ekor kesemuanya. Ha, boleh nampak lah anak-anak iguana yang duduk dekat dalam sangka ni. Okay, ni anak iguana. Ha. Okay, kalau korang masih ingat, semua anak-anak iguana ni ialah anak-anak iguana yang aku breed sendiri. Ha. Okay, so kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.